Untuk para penonton harap ingin dulu sebentar karena ini panjangnya sampai 30 meter. Jadi kami mohon dengan amat sangat para penonton untuk segera menepi. Menepi ya. Iya, perlu diketahui bahwa kesenian Leyong Naga Angling Daromo Sekarwang ini merupakan kesenian tradisional hasil karya kreativitas pemuda-pemudi Dusun Kaliputi, Desa Sumberjo, Kecamatan Batur yang diprakarsai oleh Bapak Jamal. Iya, luar biasa, ya, tentunya dengan tenaga yang harus ekstra kuat ya, karena menahan Leyong Naga Angling Daromo Sekarwang. Betul sekali. Iya, ini sebenarnya performnya bagus banget, tapi karena tempatnya luar biasa, kita saksikan. Oke, kesenian Leyong Naga ini berdiri sejak tahun 2022 yang diperankan oleh dua regu laki-laki yang diberi nama Angling Daromo untuk yang perempuan adalah Sekarwangi. Jumlah seluruh pemainnya ada berapa, Kang? Ada 30 orang ya, luar 15, biasa 15, ya. Nah, ini mau menampilkan performnya, mari kita lihat bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk perform Leyong Angling Daromo dan Sekarwangi. Baik, tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Kecamatan Batur. Persembahan Leyong Angling Daromo dan Sekarwangi. Iya, betul sekali. Luar biasa. Ayo tepuk tangannya yang meriah dari mereka, penampilan pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Batur yang luar biasa. Kuat-kuat. Iya. Rasa. Kuat itu bahasanya rosak. Rosak. Atau roso. 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 Iya. Sebenarnya ada yang terbatuk-batuk di sebelah saya. Iya. Karena ada asap tadi. Iya, naganya mengeluarkan api. Wow, luar biasa. Bisa ya begitu ya? Iya. Ini sudah sekian hari tentunya berlatih, tapi mereka tetap gemuk ya. Iya. Kan gisinya banyak, Bang. Iya. Iya. Iya, banyak sayuran, banyak betul sekali.